Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Go Gadget Info. Terima kasih telah klik video ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Samsung Galaxy M31 akhirnya resmi dijual ke pasar Indonesia. Dengan membawa kelebihan di sektor baterainya yang berkapasitas 6000 mAh yang disebut Mega Monster. Ponsel ini juga memiliki spesifikasi yang tinggi, didukung dengan sistem operasi berbasis Android 10 dan kapasitas memorinya yang besar yaitu RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB dan masih bisa diupgrade hingga 512GB. Dari sektor dapur pacunya, ponsel ini dibekali dengan chipset Exynos 9611 dan menggunakan GPU Mali G72 MP3 yang membuat ponsel ini semakin optimal hingga mampu memainkan game-game berat dengan sangat lancar. Di bagian depan ponsel ini menggunakan layar Super AMOLED dengan luas 6,4 inci dan beresolusi 1080x2400 pixel dengan kerapatan mencapai 441 ppi dengan rasio layar sebesar 20:9. Dilengkapi juga dengan poni bergaya Infinity U dengan kamera depan 32 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Kemudian di belakangnya terdapat 4 kamera utama, 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultra wide, 5 megapiksel lensa depth dan 5 megapiksel lensa makro dilengkapi dengan LED flash. Untuk mendukung pembuatan konten video, ponsel ini memiliki fitur Super Steady yang membuat hasil rekaman video dari ponsel ini menjadi sangat stabil. Untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Samsung Galaxy M31 menawarkan 3 varian warna yaitu biru, hitam, dan merah. Untuk harganya sendiri di Indonesia ponsel ini dibanderol dengan harga 3 jutaan dan hanya dijual secara online. Namun untuk sesi pre-order yang dibuka pada 23 sampai 28 Maret, ponsel ini bisa kalian beli dengan harga khusus yaitu 3,499 juta. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.